Cimi Friends, ketemu lagi sama aku Kak Cima, C-I-M-A Cima. Jadi, untuk kalian yang pernah ikutan kelas online, pasti ingat dong aku siapa. Tadi udah disebutin ya, namanya Kak Cima. Jadi, mau ngapain sih kita hari ini? Hari ini kita mau bacain tweet-tweet yang udah masuk ke Twitter Pahamify. Apa aja tweetnya? Yuk coba kita lihat. Tweet pertama dari polisi F. Ahzarka. Katanya gini, mau nanya dong Kak Cima, kalau ada ide tebak-tebakan itu bikin sendiri atau ngambil dari Google? Nih, jadi kalau misalnya aku ngeluarin tebak-tebakan, itu kadang yang lewat-lewat aja di timeline Twitter. Atau teman-teman di Pahamify nih, kakak-kakak di Pahamify juga pada gesrek-gesrek. Jadi kadang-kadang aku mendapat masukan-masukan tebak-tebakan yang seperti itu. Receh kan? Menurut kalian gimana? Tebak-tebakannya lucu atau enggak? Nih, yang kedua dari Dark Raven at Somarguts katanya. Yeay, Kak Cima lagi. Demen dengerin suaranya Kak Cima. Emang suara aku kenapa? Garing. Garing ya, garing. Terus selanjutnya ada dari Ra at Sedang Ambis. Wah, ambis banget nih. Mipi, bilangin Kak Cima dong ada salam dari aku. Twitter, bilangin ke Ra dong ada salam dari Kak Cima. Yeay. Nih, kata Dinda berusaha ngambis at Beauty New Flower. Katanya gini, wah senang banget kelon hari ini dinotis dua kali sama Kak Vina. Kelon itu kelas online ya. Terima kasih Pahamify, kelas online-nya seru sekali. BTW, suaranya Kak Cima bagus banget. Iya, emang aku tuh cita-citanya jadi idol cilik. Sampai sekarang belum kesampaian nih jadi idol cilik. Wow. Idola cilik, idola sama idola. Udah ya, segitu aja ya. Terima kasih udah nonton video ini. Jadi buat kamu yang mau dibacain tweetnya, boleh langsung mention ke @pahamify. Sampai jumpa lagi. Pahamify.